안녕하세요, 고마 친구. Balik lagi sama Kim Darling dan Dara. Hari ini kita mau reaction ya, reaction Hickstep J-Hope Airplane. Gak ada angin, gak ada hujan ya, tiba-tiba jebret MV-nya dirilis. Tiba-tiba jam 10 malam gitu kan. Tiba-tiba, apa? Ini udah rilis lagi. Yeah. Dan dia sama sekali gak ada ngomong mau rilis sama sekali ya. Ya, yang tahu cuman ini Big Hit dan J-Hope. Iya. Kita cuma bisa terima jebretannya dan kita bagaimana nih ya, MV-nya bakal bagus apa enggak, lagunya bakal bagus apa enggak. Iya, langsung kita play. Wow. Ini Korea enggak sih? Kayaknya iya ya. Hanggang. Bagus, sumpah warnanya suka. Gue dari MV yang Daydream udah estetik banget sih. Wow. Wah, rambutnya noodle agak ya. Agak di fringe gitu ya. Wow. Oh. Nah, Yoxi ya, ini ya lagu gue rap. Ini keren, kayak muter-muter gitu. Wow. Pusing ya tapi ya. Wow. Wah, dingin tuh kayaknya. Iya, berasap-asap ya. Sumpah ini sih sumpah waktu di bangku bagus banget. Kayak apa namanya? Glorious banget gitu ya. Wow. Keren. Ini enak banget ini. Wow. Ini dari album yang ini ya, Hickstep ya, Hope World. Bucket hat. Dia yang pakai keren ya, kalau kita kayak nelayan gitu ya. Itu jaulannya bisa memotong daging. Hidung juga kayak tinggi banget. Kayaknya kalau hip hop itu mesti banget pakai bucket hat ya. Yes. Ya ini MV-nya keren. Tak pernah berhenti lurus. Ini fix banget sih lagu buat nugas. Kayak itu latar itu kayaknya udah ada dari MV yang Daydream. Cuman gambarnya diganti. Waduh, dibuang. Bener kita ya. Oh, bagus backgroundnya. Wah. Itu asli apa editan ya? Keren. Kalau misal asli sih kayaknya timingnya kenapa bisa pas gitu. Wah. Aku lebih suka ini daripada yang Daydream, enggak tahu kenapa. Kalau Daydream lebih ceria gitu, kalau ini lebih swag-swag gitu. Kayak lebih ya buat flow. Yeah, man. Tapi apa ya, style rapnya kelihatan banget ya dari mixtape J-Hope, Suga sama Rapmon. Beda-beda itu, semua ada. Kalau misalnya J-Hope yang MV-nya lebih berwarna. Iya. Gitu. Terus kayak dia kayak lebih nyantai gitu rapnya. Beda. Terus kayak buset atau tadi set profile. Bang. Udah dead ya itu. Oh my god, cakep banget itu, gimana bisa semulus itu ya? Itu ininya tajam, ininya tajam. Udah. Aduh. Apa nengok dikit kayak buset.
Aduh, tapi untuk MV yang tiba-tiba dirilis ini ngagetin banget dan bagus banget ya. Yes, yes. Wah, lagunya juga I like it so much. Yo, yo. Dan ini merupakan mixtape pertama J-Hope. Waduh, luar biasa. Dan kabar-kabarnya nih. Apa tuh? BTS sedang mempersiapkan untuk comeback. Woo! Kapan? Gak tau. Semua kita persiapan untuk comeback ya. Aduh, tapi BTS nanti akan comeback Jepang dulu bulan depan. Jepang dulu. Baru Korea gitu. Ya. Wah, ini kayak apa nih? Lagunya kayak apa nih? Dan ini luar biasa sih. Karena album yang ini J-Hope berhasil banyak rekor gitu. Ah, ya masuk Billboard lah. Yes. Gitu, ya. Dia solois K-pop yang pertama itu bukan sih yang pertama. Tertinggi. Oh, 63 kalau enggak salah. Oh. Gitu. Tapi emang keren sih karyanya kali ini ya. Style aku suka. Yes. I like. Nah, jadi menurut kalian di album Hixtape-nya J-Hope ini yang mana yang lagu yang paling enak ya? Bisa langsung komen gitu ya di bawah. Karena style orang berbeda-beda gitu. Kalau kayak aku lebih suka yang Airplane, mungkin Janet lebih suka yang mana? Janet lebih suka Daydream karena lebih gimana ya, fun gitu. Iya, ya mungkin kalian punya pendapat lain gitu deh. Kan banyak tuh lagu-lagu di albumnya ya. Jadi kalian tinggal komen aja lagu mana yang paling jadi favorit kalian. Begitu. Yes, dan jangan lupa like video ini dan subscribe Kopamex TV. Dan juga jangan lupa komen yang tadi sama share ke teman-teman kalian. Ya. Yes. Akhir kata, Kopamecinggu sayo. Bye. Baterainya sekarang kok. Iya, tadi aku diliatin baterainya. Aduh.